Nanti kalau kita jadi orang kaya, kita kutekan terus ke salon ya. Oke. Nika, tadi kita ada... Bisa mau nggak nih? Apa sih? Penuh banget kok. Kok kayak ada yang lumer-lumer gitu di tali-tali. Ini udah kita udah 2 minggu Ami nggak makan nasi. Kita mau nggak? Oh, cuma 30 miliar. Iya. Ah, kok cuma 30 miliar mah gampang, Kak. Udah nanti masukin ini Mami nanti. Susah banget ya, Kak, jadi orang miskin ya, Kak. Rumah nggak punya, tidurnya kayak gini. Kapan ya kita punya kasur itu nggak mau tidur sama bebek lagi. Gimana ya, Kak? Ini kita bubuknya gitu sama bebek. Papi kan kaya, tapi papi pergi dia kerja lagi. Aduh, kok mainan Dita dikit banget sih? Kita mau beli mainan lagi. Ah, yang baru, yang mahal-mahal. Ini bagus, 12 juta check out. Ini 13 juta check out, 20 juta check out, 3 juta check out. Ini semuanya aja lah yang mahal-mahal, yang jutaan kita beli sampai miliaran. Chat ini 5 juta check out, 10 juta check out. 7 juta kita chat out juga, semuanya kita chat out. Mami, sini, Mam. Kenapa, Kak Dista? Kok dari tadi Umi dengar apa tuh check out. Itu Dista tuh ngapain, Kak? Dita beli mainan di Shopee sama permen-permen luar negeri. Oke. Beli, pokoknya Dista tuh bebas mau beli apapun yang ada di e-commerce tuh bebas. Kalau bisa tuh yang mahal-mahal ya. Huh? Jangan pernah beli itu yang murah. Nggak mau, Mami. Dita tuh paling mahal itu beli 20 juta. Oh, 20 juta kurang, Kak. 100 juta, Kak, beli, Kak. Nanti apa kata temen Mami? Okay. Kalau bisa itu mainannya cuma 20 juta. Oh, udah kalau deh. Kalau bisa tuh 100 juta, 200 juta. Sekalian ini belinya... ada yang 20 miliar. Sekalian belinya jangan satu ya. Beli 3 untuk Dominic 1, Dalin 1. Jadi belinya 3. Ya. Oke, ini chat out. Totalnya berapa jadinya itu semua? Nyampe 1 miliar enggak? Ini totalnya itu tuh 30 miliar. Oh, cuma 30 miliar. Iya. Ah, kok cuma 30 miliar mah gampang, Kak. Udah nanti masukin ini Mami nanti. Mami nanti transfer itu ya. Minta ke nomor virtualnya. Oke. Okay. Kita lagi mau makan apa nih sekarang Mami beliin nih sekarang nih. Kita Mami panggil chef terkenal nih. Pengen permen. Permen? Permen, tunggu. Mami tuh kemarin habis check out sih permen yang harga 20 miliar yang dari Jepang gitu. Kakak mau? Mau. Mau permen yang mahal itu? Mau. Oke, tunggu sebentar sini ya Mami ambilin dulu. Pokoknya di sana pokoknya beli-beli semua ya. Kalau perlu teman-temannya di sekolah, teman-temannya pokoknya teman kenal nggak kenal ini semuanya beliin. Ada jeli lato-lato. Oh iya pokoknya semua deh. Oke, kita beli 100. Iya, Mami mau ambilin permen mehong dulu ya. Bentar. Enggak enak banget hidup di tempat bebek-bebek kayak gini. Enggak sekolah, tapi enggak sekolah enak enggak? Enak sih, enggak bisa bangun pagi. Itu Dista. Tuh, ini Mami tadi baru habis mulung, cuma dapatnya 2 ini aja. Iya, gimana bebeknya Dista? Bebeknya banyak banget. Tapi ada itu. Oh iya. Dista enggak apa-apa ya, enggak sekolah dulu ya. Soalnya Mami belum punya uang buat sekolah. Dista pokoknya sekarang itu urus bebek-bebek ini sampai bebek-bebek ini besar. Nanti kalau Dista kalau enggak sekolah seru, enggak usah belajar. Terus sekolah, biar jadi presiden nanti kakak. Kita gak mau jadi presiden. Tadi Mami dikasih ini sama orang pas lagi mulung. Dista mau gak? Enggak, kita maunya galon. Ya ini mau dijual kak buat besok kita makan. Oke. Okay. Susah banget ya kak jadi orang miskin ya kak. Rumah gak punya, tidurnya kayak gini. Kapan ya kita punya kasur itu gak mau tidur sama bebek lagi. Gimana ya kak, ini kita bubuknya gitu sama bebek. Gak apa-apa dulu ya. Siapa tahu nanti kita jadi orang kaya, Kak. Gak apa-apa deh kita jadi orang miskin. Makanya kita besok kalau Mami udah punya rezeki. Ada orang hutan. Kita sekolah. Bukan orang hutan, itu pohon.
Seneng banget sih. Nanti papa kalau kita mami udah punya duit, nanti bisa sekolah ya. Oke. Biar kita nggak miskin terus. Matua guys. Bentar. Mami batik matua untuk Dista. Udah matang ya tadi teman-teman. Kita nggak mau, kita nggak suka matua. Tapi kita nggak punya makanan, cuma punya ini doang. Ini metik-metik matua. Mami Dita mau metik juga gendong. Enak guys. Enak. Gendong. Mau ambil. Here we go. Enak loh ternyata. Ih. Banyak. Itu. Gak bisa kak, dingin banget. Aduh kak, ini gimana kak? Udah mau malam lagi, kita tidurnya di mana di sini aja deh. Mami tadi kan punya makanan. Aduh, sampai lupa. Jongkok deh. Sini. Kita gak mau nyam. Untung tadi ketemu sama ibu-ibu, jadi tangan Mami dikutekin kayak gini. Nanti kalau kita jadi orang kaya, kita kutekan terus ke salon ya. Oke. Okay. Kak, tadi kita ada... Krista mau gak nih? Apa sih? Enak banget kok. Kok kayak ada yang lumer-lumer gitu di tadi-tadi. Ini udah kita udah 2 minggu Mami gak makan nasi. Kita mau gak? Gimana beli keju aja deh, keju yang lagi viral itu kan harganya itu 100 miliar. Kita langsung chat out 10 biji. Wah, Dista ini nih. Wah. Ini permen yang Mami udah beli untuk Dista dari negara Belanda. Ini tuh kincir angin kak, tuh. Wah, ini harganya itu 20 juta. Ini dari Kanada, yang... Iya, tuh permennya. Oh. Terus ini boneka, ini bunga tulip dari Inggris nih. Ini kayaknya dari kan ini kayaknya dari Kanada deh. Iya, dari London nih yang boneka bebeknya dari ini. London nih mau beli nih. Kalau yang strawberry ini dari Hawaii. Oh, yang ini pasti dari Jepang yang ini. Iya, ini semua mau kayak ini tuh permainan mahal-mahal banget. Ada dinosaurus ya. Ini dari zaman kurba iya, kayaknya ya, guys. Itu tuh Mami beli sama apa namanya itu ya? Pokoknya yang laboratorium itu loh, penelitian itu dia tuh jual dengan harga yang murah banget, cuma 20 juta ya udah Mami beli aja. Wow, murah banget iya. Ya. Pokoknya ini Dista, kalau kurang nanti bilang aja, nanti biar asistennya Mami datang buat bawa ini. Oke. Kak, abis ini kakak Dista sama Mami itu ada dinner bersama orang-orang penting kak, jadi nanti kita siap-siap ya. Oke, di mana? Di Hotel Bintang 17. Enggak ada. Ada dong, kita kan orang kaya. Jahat, kita mau nginep dong. Oke, nginep itu kamarnya itu satu kamar itu ada 15 kak. Iya. Hari berapa bayar? Jadi kakak tuh sampai bingung kak, mau tidurnya kasur yang mana. Sehari? Sehari itu kalau lebih sih harganya 300 juta dibilangnya itu. Oh. Itu udah dibayarin sama papi. Itu orang kaya. Kok papi punya duit? Kalau orang kaya itu bebas. Oke Dista, pokoknya kalau mau apa-apa tuh bilang aja. Pokoknya jangan pernah menunda keinginan. Beli semuanya, oke? Oke. Pokoknya tiap hari harus beli mainan, beli makanan, nginep di hotel, jalan-jalan. Beli mobil baru, beli motor baru, beli rumah baru, beli mainan baru, beli... Keluar... Iya, tiap hari minggu mainnya ke luar negeri. Yaudah siap-siap deh, kita mau... Mau dinner di Bintang 15. Oke ya. Oke? Oke. Mami mau mandi dulu ya, mandi pakai air panas dulu. Dadah. Iya. Kak, ini kayak udah mau hujan, Kak. Ayo kita duduk, Kak. Aduh, gak belum punya kasur lagi. Ya udah deh di sini aja ya. Iya. Sebenarnya Mami capek loh. Mau tiduran aja susah, kita gak punya kasur. Andai kan papi ada. Kalau papi ada pasti kita bisa bobo di kasur nih. Sayangnya papinya papinya gak ada. Ya udah kita berdoa aja. Ya papi kak. Kan kaya, tapi papi pergi dia kerja lagi. Kita ditelantarin kayak gini ya. Yaudah kita berdoa yuk, semoga nanti
keluarga kita utuh lagi, terus nanti kita jadi orang kaya, kita bisa sekolah, jadi anak baik, jadi anak soleha. Iya. Pokoknya doa mami semoga Dista jadi. Udah mami. Jangan dipanjang. Dibahas Eta. Jangan lupa Eta.